Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mengerjakan latihan kreativitas. Nah, bahan yang perlu disiapkan adalah gunting, lem, dan buku kreativitas. Nah, anak-anak sekarang buka halaman 12. Sudah? Nah, sebelumnya ibu guru mau mengajari anak-anak bahwa ada banyak pakaian yang dapat kita pakai untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Ada apa saja? Ada celana, baju, rok, gaun, topi, kaos kaki, bendo, pita, dan lain-lain. Nah, anak perempuan biasanya memakai rok, bendo, dan pita. Dan untuk anak laki-laki biasanya memakai celana, dasi, dan topi. Nah, anak-anak sekarang buka halaman 53. Halaman yang ini. Sudah? Nah, kita akan menggunting baju yang ada di sini. Nah, kita balik lagi ya ke sini. Nah, anak-anak, ini yang akan kalian gunting ya. Sekarang ambil guntingnya. Kita sama-sama gunting ya. Anak-anak ingat ya, gunting dengan hati-hati dan gunting yang rapi. Nah, ini baju yang telah kita gunting. Sekarang kita cocokkan ya, mana baju yang akan ditempel. Nah, ini untuk baju anak perempuan. Kita taruh di gambar anak perempuan dulu ya. Dan ini untuk baju anak laki-laki. Kita taruh dulu di gambar anak laki-laki. Nah, anak-anak sekarang ambil lem dan kita tempelkan ya. Nah, anak-anak tempel yang rapi ya. Di sini kita dapat lihat anak laki-laki memakai baju dan celana, sedangkan anak perempuan memakai gaun. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa.